Selamat malam. Kali ini saya akan mendemokan mengenai bagaimana cara mengakses barcode. Ini adalah barcode-nya, bisa dilihat. Ini adalah barcode TTL, itu 5 volt. Seperti ini. Nah, kemudian ini kabelnya. Barcode ini harus menggunakan RS232. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu ini RS232 ini harus di cross. Kalau tidak di cross, dia tidak bisa terbaca datanya. Kalau mau lihat ini, jadi ini supaya RS232 seperti biasa, dan ini adalah RX-nya datanya. Oke, seperti biasa RX masuk ke port serial yaitu D0 D1 dan supply masuk di sisi ground. Nah, di sini barcode ini juga selain dia ada COM serial, dia juga harus kasih supply 5 volt. Oke. Sekarang kita lihat di sini, masih kosong ya. Oke, masih kosong. Nah, kemudian kita coba untuk scanning ini. Ini coba lihat di sini kan, dia ada angkanya ya. Nah, itu ini kita cocokkan. Sekarang apakah dia benar atau tidak? Ya, jadi cara seperti ini. Lihat. Itu dia apa datanya? Sama dengan data yang ada di sini. Kemudian yang lain, misalkan ini ya, ada barcode lagi ini yang kita scanning. Oops, agak besar, jadi kita harus lihat. Itu datanya dari ini. Itu adalah sedikit demo dari saya untuk program dan skema, bisa dilihat di blog saya. Terima kasih.